Menteri untuk menjawab. Ya. Silakan Menteri. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, mana ada tuduhan kita paksa masuk Islam. You cakap itu. Senaraikan kuil ya dia rot. Pasal salah saya tak beri pun kesempatan untuk bangun dan mencelah. Bersabarlah, bagi Menteri menjawab dulu. Ya, silakan. Itu yang bersokok-sokok sana tu, Melayu-Melayu sana tu apa jadi? Hah? PKR, Republik. Kalau yang berhormat meneliti di atas tu ramai penuntut-penuntut pelajar-pelajar. Inikah standard? Bagi menteri menjawab, silakan. Dah kita bangun ni. Biar semua tahu yang menteri kita tidak bercakap benar, dia bertua. Anak-anak di sana. Kita biar dia tahu. Kita bangun ni untuk ikut peraturan mesyuarat, berikan menteri peluang untuk menjawab. Kalau tidak, ya, ini bukan proceeding parlimen, ini menjadi benda lain. Silakan menteri. Menteri Penghasut. Terima kasih. Biar saya jawab. Memang peruntukan undang-undang negara kita tidak mengamalkan diskriminasi. Tetapi kerajaan yang terdahulu telah mendiskriminasi masyarakat India menyebabkan saya jangan berani bercakap itu mati. Mana bukti buat? Mana bukti? Saya akan kemukakan. Ya, menteri akan memberikan sesuatu. Ya, silakan menteri. Okey. Saya rasa yang dipertua, saya tak bersetuju. Jadi yang tak payah saya tak bersetuju dengan kenyataan yang berhormat. Kalau tak setuju tak apa. Nah, yang berhormat tak apa. Qualify. Penipu saya punya menteri. Bukti. There's no problem. Jahat punya menteri. There is no problem giving you the proof. Yang berhormat.